Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kembali kita akan membahas persiapan Piala Dunia U17. Dan saat ini sudah di tanggal 9 November tahun 2023, tepatnya di hari Kamis. Dan sisa 2 hari lagi ya, tidak sampai 2 hari malah ya, hanya 1 hari setengah mungkin ya, menuju ke Piala Dunianya di tanggal 11 November. Dan semoga segala persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kita beserta para pekerja kita juga berjalan lancar tanpa ada kendala ya, amin. Dan banyak sekali di kolom komentar yang menanyakan, "Bang, parkir mobil di mana? Bang, parkir motor di mana?" Oke, tidak henti-hentinya saya kasih informasi ya. Dan ini informasinya insya Allah A1, jadi bisa dipercaya karena saya menanyakan langsung sama teman-teman di lapangan. Jadi nanti semua kendaraan itu akan diparkirkan di sisi barat ataupun di samping ram barat ataupun di sisi kiri kita ini ya, ada lahan yang cukup besar. Nantinya disitulah akan diparkirkan kendaraan kalian, dan kalian berjalan kaki menuju ke sisi ram barat. Dan kalau kalian mendapatkan, ops maaf ini videonya saya kehilangan sinyal, jadi elek sinyalnya, jadi putar-putar nggak jelas. Maaf ya, tadi itu saya mau nge-zoom rumah pompa Sentiong teman-teman, itu proyek strategi nasional, tapi maaf ya, ini namanya terbang di tengah kota ya begini, rebutan sinyalnya. Oke, kita akan sedikit membahas tentang lahan parkir ya. Jadi ya itu tetap di titik beratkan di samping ram barat ya, semua kendaraan akan diparkir di sini, baik motor maupun mobil dari semua arah ya. Tapi nggak tahu kalau kalian cari tempat parkir ataupun kantong-kantong parkir warga ya, ini kan di sini juga biasanya banyak parkir-parkir yang disediakan oleh warga ya, walau-alam terserah aja sih ya. Tapi kalau secara resmi ini ada di sebelah kiri, lahan yang cukup besar, dan entah tarifnya berapa, walau-alam saya nggak tahu. Dan nantinya kalau kalian dapat di sisi barat ya, kalian tinggal masuk ram barat, tinggal lurus saja sampai mentok, kalian masuk ke dalam ke tribun. Tapi kalau kalian dapatkan tiket di ram selatan, pasti akan kalian diarahkan ke belok kanan ke ram selatan. Dan maaf, di tribun selatan, kalau timur ya kalian tinggal pilih aja mau ngiri atau nganan. Terserah, kalau utara ya pasti kalian akan diarahkan belok kiri teman-teman. Seperti itu. Dan di barat daya juga ini sebenarnya ada teman-teman pintu masuk. Jadi kalau kalian parkir kendaraan kalian di misal di rumah sakit Suryanti Saroso misal, ataupun di sisi selatan ya, kalian tinggal jalan kaki terus masuk dari pintu barat daya dari stadion di sini, ataupun di samping kanan sedikit nih. Dapat zoom gak nih? Sebentar, dapat nggak nih? Ya itu yang ada belokan ataupun ada dua jalur itu ya, di sebelah kanan itu kalian akan masuk dari situ. Dapat nggak nih? Nah itu dia, kanan itu yang ada tenda putih ya, itu di situ barat dayanya teman-teman. Terus nanti akan diarahkan kalian naik tangga. Situ kalian lihat ya, kanan atas itu ada tangga di situ untuk masuk ke konkursnya. Dan ya udah, tinggal masuk aja ke tribunnya. Sisi selatan seperti itu. Dan nanti keluarnya juga sama, keluarnya bisa dari situ atau dari pintu selatan teman-teman. Sudah disiapkan juga pintu di sisi selatan, jadi sudah sangat banyak sekali akses. Dan untuk JPO nya hingga detik ini yang saya dapat informasi itu belum bisa digunakan. Tapi secara urgensi bisa, tapi untuk supporter belum diizinkan lewat situ teman-teman, karena memang masih on proses itu JPO. Dan ini dia juga rooftopnya bisa buka tutup ya, jadi sangat bagus ini stadion JIS, bisa digunakan di semua cuaca ya, karena Indonesia ini beriklim tropis ya, ada hujannya ada panasnya juga. Dan saat ini sudah masuk
musim penghujan bulan November, jadi kalau yang ada RR-nya gitu, kalau kata orang tua kita tuh sudah masuk musim hujan. September, Oktober, November, Desember, R gitu katanya. Atau kalau masuk bulan Januari udah mulai turun lagi katanya. Dan ya, sini kondisi rumputnya semakin membaik dan baru saja di wantex ya, ataupun dikasih pewarna agar lebih mengikat warnanya beberapa hari kemarin ya. Kemarin lusa kalau tidak salah, jadi sangat terlihat kualitasnya semakin membaik. Oops, sorry, ini saya kehilangan sinyal lagi, putar-putar nggak jelas. Aduh, ya beginilah kalau menerbangkan drone ya. Ini apalagi ini saya terbang di apa namanya, di tengah-tengah dari Stadion JIS, jadi kadang terputus teman-teman. Jadi menerbangkan drone itu mirip kayak bermain layangan teman-teman. Jadi nggak boleh ada sedikit pun yang terhalang. Ya, yes, itu dia, di depan kita itu adalah panel surya ya, itu berfungsi untuk menangkap panas sinar matahari yang nantinya dirubah menjadi aliran listrik untuk operasional di Stadion JIS ini. Dan di sini kalau kalian lihat rangka-rangkanya ya, ini sangat rumit sekali ya, ini pembuatan raf bajanya di rooftop ini teman-teman. Oke, saya coba kembali ke jalan yang benar. Oke, di sini kalau kita lihat gawangnya sudah mulai terpasang ya, di video ataupun kemarin ini gawangnya belum terpasang, dan ini alhamdulillah gawangnya sudah terpasang, dan untuk rumputnya semakin menghijau ya, semakin pekat warnanya. Ini juga salah satu manfaat dari wantex ya, ataupun pewarna. Jadi ini kan rumput di stitching ya, jadi ada rumput sintetisnya, jadi itu juga mungkin salah satu manfaat dari rumput sintetis, bisa di wantex ya, bisa dipertebal warnanya sehingga semakin cantik jadinya. Dan di sisi timur, ini sedang nembak sisi timur juga semakin membaik rumputnya, semakin merata ya rumput satu dengan rumput yang lainnya. Semoga saja rumput-rumput di Stadion JIS ini bisa bertahan lama ya, kuat mudah-mudahan rumputnya, karena kita ketahui nantinya akan ada 16 laga yang akan dipertandingkan di Stadion Indoor JIS ini, dan sampai di ini ya, perempat final juga di sini. Jadi ya, mudah-mudahan kuat rumputnya ya, amin. Dan saat ini saya coba mencari posisi untuk menembak di tribun tier 3, karena situ sedang ada pemasangan umbul-umbul. Cuma di sini agak sulit teman-teman, saya beberapa kali putus sinyal di sini sebenarnya. Dan itu dia ya, ya ini dia, muter-muter nggak jelas. Iya loh, balik sendiri drone-nya. Jadi kalau drone itu putus sinyal, dia langsung RTH ya, return to home. Dan yes, saya sudah dapatkan kembali sinyalnya dan saya coba kembali ke jalan yang benar. Oke, sebentar, geser ke kanan lagi. Jadi ini juga saya mau bikin thumbnail sebenarnya teman-teman. Jadi sebentar ya, habis saya dapat posisi yang pas, saya akan zoom masuk ke dalam. Oke, sedikit lagi dan iya, geser lagi, dan ternyata saya putus sinyal lagi di sini teman-teman. Putar-putar nggak jelas lagi nih drone. Iya loh, kayak lagunya Raffi Ahmad ya, putus nyambung, putus nyambung. Oke, kita coba bahas yang lain dulu ya, sembari menunggu sinyalnya membaik. Dan nantinya akan banyak pertandingan di fase grup ya, di sini. Di game pertama itu ada Kaledonia Baru versus Inggris di jam 4 sore, dan Brazil versus Iran di jam 7 malamnya. Dan di tanggal 12 November itu Prancis versus Burkina Faso di jam 4 sore ataupun di hari Minggu, dan Korea Selatan versus Amerika Serikat itu jam 7 malam. Dan insya Allah nanti di tanggal 11 Novembernya saya akan datang teman-teman untuk meliput di tempat sini. Jadi kalau kalian mau seru-seruan bersama saya dan mau silaturahmi, monggo silahkan
saya ada di Tribun Utara, insya Allah di sana kita bisa bersilaturahmi sembari seru-seruannya kalau pas saya lagi on cam dan kalian ada di situ dan menegur saya pasti akan menyorot kalian masuk ke video ini agar kalian ikut terkenal juga. Oke, saya sudah berhasil mendapatkan gambar dan itu dia umbul-umbul Piala Dunianya sudah terpasang untuk di sisi utaranya, teman-teman. Dan semoga segala persiapannya berjalan lancar ya, tidak ada kendala sama sekali, mudah-mudahan dan sukses pergelaran Piala Dunia U17 sehingga nama Indonesia di kancah internasional bisa lebih baik lagi pastinya, amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika penerbangan kali ini kurang sempurna ya, banyak putus nyambung, kayak percintaan aja nih. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, update terkini rumput dan suasana terkini di sisi bagian dalam stadion ini. Semoga segala pekerjanya diberikan selalu kesehatan, keselamatan, dan kemampuan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga bisa maksimal nanti di Piala Dunianya. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.